Berikut ini cara untuk menghapus akun Google ataupun logout di HP. Jadi di sini saya pakai HP Vivo, untuk itu kalian bisa ikuti cara ini di HP lain juga sama. Mungkin kalian ingin mengeluarkan di HP lamanya atau di HP teman. Entah itu kalian pernah login game di HP teman, terus akun Google-nya nyangkut. Nah, kalian bisa ikuti cara berikut ini. Pertama, kalau ada akun Google orang lain di HP kita ataupun akun lama kita di HP seperti ini, kalian bisa buka yang namanya pengaturan. Nah, letak rata-rata akun Google itu biasanya di bagian menu akun. Kalau di Xiaomi namanya akun dan percadangan, tapi kalau di Vivo namanya akun. Nanti kalau kita pilih akun ini, akan ada yang namanya akun Gmail yang lagi login. Kalau misalnya kalian ingin mengeluarkan atau menghapus seperti ini, silakan dipilih. Nanti lihat saja ada opsi hapus akun. Atau di bawahnya ada ikon 3 titik kadang, atau di Samsung di sudut kanan atas untuk opsi hapusnya, pilih hapus. Nah, di sini pilih hapus, itu akan logout dan terhapus dari HP kita. Kalau ingin login, silakan gunakan informasi login seperti sandi dan email yang sama, karena bisa kita gunakan lagi setelah kita hapus. Nah, misalnya akun Google tersebut ada di HP orang lain atau nyangkut di HP orang lain, kalian bisa buka pengaturan lagi. Pastikan akun emailnya sudah login, karena kita akan pakai menu Google ini. Masih dari pengaturan. Nah, ini ada yang namanya Google, silakan dipilih. Kemudian kalian lihat di sini ada yang namanya kelola akun Google Anda. Kalau kalian pakai lebih dari satu email, pilih ikon ini. Nah, lihat di sini ada yang namanya opsi untuk memilih email kalau kalian pakai lebih dari satu. Selanjutnya pilih kelola akun Google Anda, kemudian pilih bagian keamanan yang ini. Nah, di bagian keamanan ini, kalian gulir ke halaman ke bawah, seperti ini. Nah, cari satu menu yang ini, yaitu menunya perangkat Anda. Nah, yang ini, pilih kelola perangkat. Nanti lihat HP temannya itu yang nyangkut akun Google kita pakai HP apa. Nah, di sini kan cukup banyak. Kalian bisa pilih ikon 3 titik, pilih logout. Nah, seperti ini. Pilih logout saya, supaya akun Google-nya tidak lagi nyangkut atau login di HP teman. Untuk lebih aman, silakan ubah sandi supaya temannya, kalau mungkin sandi kita tersimpan di HP-nya, itu tidak bisa login. Jadi, itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.